Okey, Assalamualaikum. Saya Ustazah Siti daripada Pusrapi HQ iaitu di Kulim. Saya ingin mengajak anda bersama-sama menggali ilmu di program Aura Al-Fatihah sebagai ubat pencegahan, perawatan dan pemulihan bagi emosi, mental, jasad dan roh. Dan kita akan menggali ilmu ini tentang aura diri kita apabila mengamalkannya. Tak lupa juga ikhtiar secara fizikal yang kita akan jalankan melalui terapi ibu saraf dapat membantu sepenuhnya jasad kita dalam menstabilkan emosi, mental, jasad dan roh anda. Saya ingin bawa anda ke suatu tempat supaya anda sama-sama merasai perjalanan minda kita ke suatu tempat yang ingin dituju. Sebagai contohnya, sekarang anda bayangkan saya berada di padang pasir yang sangat terik dan kering kontang. Saya mula merasakan tubuh badan saya berpeluh dan terasa sangat-sangat dahaga. Aura sekeliling yang mempengaruhi tubuh saya dengan merasakan peluh keluar melalui tubuh saya membasahi kulit dan saya terasa sangat-sangat dahaga sekali waktu ini. Bagaimana pula jika saya berada di kawasan beriklim sejuk? Keadaan sekeliling saya akan mempengaruhi tubuh jasad saya berasa sangat sejuk dan berasa sangat malas sekali. Itulah reaksi tubuh badan kita, emosi kita terhadap persekitaran. Nakkah anda saya berikan satu tips dalam bengkel nanti supaya situasi anda atau persekitaran anda atau orang sekeliling anda tidak dapat mempengaruhi diri anda sehinggakan anda tidak terganggu dari segi fikiran, emosi, seterusnya pada jasad anda. Jadi, jangan lupa kita bekalkan ilmu ini di dalam diri kita dengan cara anda join dulu program Aura Al-Fatihah dan terapi ibu saraf supaya ini akan membezakan anda dengan orang lain dalam memahami manfaat join dalam bengkel ini nanti. Nilai wang yang anda keluarkan adalah untuk pelaburan yang sangat berguna pada diri anda. Ia merupakan nilai tambah dalam hidup anda. Jadi buatlah keputusan yang bijak dan usahlah bertangguh lagi kerana peluang ini mungkin datang sekali sahaja dalam hidup anda. Jangan lupa daftar pada nombor yang tertera di bawah ini sekarang juga. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.